Ini dia ayam rica-rica kemanginya sudah jadi dan siap dihidangkan. Rasanya mantap. Assalamualaikum Bunda semua. Kembali lagi di YouTube channel Bintang Family. Kali ini Mama Bintang akan share menu harian lagi yang simple dan praktis. Cara buatnya mudah dan bahan-bahannya sangat mudah kita jumpai di pasaran. Kali ini Mama Bintang akan membuat ayam rica-rica kemangi. Dan sebelum saya memulai bagaimana dan cara pembuatannya, seperti biasa, dukung terus channel saya dengan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Bunda tahu video-video terupdate dari saya. Bahan-bahan yang pertama dalam pembuatan ayam rica-rica kemangi, yang pertama ini ada ayam ya. Ini tadi saya beli 500 gram ya. Saya beli dadanya aja ini 500 gram. Terus bumbu-bumbunya ini ada seperti biasa Bunda ya, bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai besar. Terus ini ada jahe, kunyit, serai, daun jeruk. Dan ini ada kemiri sudah saya sangrai. Jadi kemirinya sudah saya sangrai seperti biasa dulu Bunda ya. Terus bahan pelengkap yang lainnya ada garam, penyedap rasa, dan gula. Dan tidak ketinggalan juga yang terutama yaitu daun kemangi. Oke Bunda, ikuti terus ya bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama kita haluskan dulu ya bumbunya. Ini seperti apa, cabai kecil kita masukkan. Cabai besarnya kita masukkan juga. Kemiri sangrai dan bawang putih kita haluskan ya bumbunya yang ini. Dan untuk bawang merahnya ini nanti saya cincang aja. Sekarang kita haluskan dulu ya bumbunya. Kita haluskan dulu ya. Ini saya pakai chopper Mitsubishi ya. Kita haluskan dulu. Sekarang bawangnya kita cincang dulu ya. Kita cincang sampai selesai. Sekarang kita tumis dulu ya bawang merahnya. Kita tumis dulu bawang merahnya sampai daunnya harum ya. Sampai daunnya harum, baru bumbunya kita masukkan yang kita haluskan tadi. Nah ini sudah harum,
Sekarang kita masukkan ya bumbu halusnya. Oh iya bunda ya, bumbunya jangan terlalu halus ya, jadi agak kasar seperti ini. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan serainya ya, itu terlalu panjang, kita potong ya. Daun jeruk sama jahe kita masukkan. Nah, terus kita kasih air ya. Terus ayamnya kita masukkan. Sambil menunggu ayamnya matang ya, empuk dan mendidih, bumbunya biar meresap ke ayamnya, kita tutup dulu ya. Kita aduk-aduk. Terus kita masukkan garamnya, penyedap rasa, sama gula. Kita aduk-aduk lagi, biarkan lebih meresap lagi airnya, biar sampai meresap ya, sampai tidak ada airnya, baru kita koreksi rasa. Kita tutup lagi ya bun ya. Airnya sudah menyusut ya. Kita koreksi rasa dulu. Kita kasih garam sedikit. Kemanginya kita masukkan. Lanjut kita aduk-aduk lagi. Nah, ini rasanya sudah pas. Sekarang kita matikan dulu kompornya ya, dan kita taruh di piring. Ini dia ayam rica-rica, kemanginya sudah jadi dan siap dihidangkan. Rasanya mantap. Dan bagi bunda, jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya ya bun. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari saya bermanfaat bagi bunda semua. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dan semoga bunda semua tetap menjadi penonton setia Bintang Family.